Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpanggil lah sebenarnya untuk buat video ni untuk sahabat saya, yang mana seorang yang sangat aktif berkongsi tentang rumah tangga, tentang perhubungan sesama insan, terutamanya antara Adam dan Hawa. Hari ini saya nak berkongsi sedikit lah, bukan untuk membuka aib sesiapa, bukan buka aib sendiri ke apa, tetapi saya percaya dan saya yakin setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini, kalau kita ambil dari sudut hikmah dia, mesti ada pengajaran. Ramai orang tanya saya, kan, apa sebenarnya punca kegagalan dalam suatu perhubungan tu, kan? Ini melalui pengalaman saya sendiri, bukanlah kata saya bercerita berdasarkan teori ataupun buku-buku, kan? Bukan saya lah, tapi saya bercerita melalui pengalaman. Apa yang saya lihat adalah sekiranya kita ingin memulakan perhubungan pada usia yang sangat muda. Pada masa dulu saya berkahwin pada usia yang sangat muda, dan saya tidak menuding jari kepada siapa terhadap kegagalan itu. Kerana apa? Saya menuding jari itu kepada diri saya sendiri. Kenapa saya? Sebab pada saya, suatu kegagalan itu berlaku dalam suatu perhubungan, terutamanya kalau kita sudah berumah tangga, tentunya kepada seorang lelaki yang dipanggil sebagai ketua rumah tangga. Tentu ada sebab Allah SWT melantik kita sebagai ketua rumah tangga. Sebab itu, untuk menjadi ketua rumah tangga, perlunya ilmu luar dan dalam. Ha, luar tu faham sendiri lah. Dalam ni pula maknanya ilmu rumah tangga itu, dia melibatkan emosi. Dalam usia kita yang sangat-sangat muda, di samping kita melihat sahabat-sahabat kita yang sedang mungkin berhibur, kan, keluar dan sebagainya, kita pula ada tanggungjawab dengan anak dan sebagainya, kan. Ada orang dia boleh cater that situation, ada orang mungkin disebabkan kekurangan pengalaman dan juga kata orang mengambil enteng, mengambil mudah ilmu rumah tangga ini, membuatkan hubungan itu goyah. Jadi itu antara satu antara punca jugalah. Yang keduanya, apa yang saya boleh kongsikan adalah kita lupa bahawa perkahwinan ini bukanlah sekadar cerita-cerita fairy tales yang kita lihat. Sebab perkahwinan ini dia memerlukan suatu komitmen yang bersifat komprehensif, maknanya menyeluruh. Dan maknanya kita, bila kita berkahwin ni, kita kena sedar isteri itu adalah amanah. Kalau kita ada anak, anak itu adalah amanah. Boleh tak kita convert amanah ini sebagai anugerah? Kalau kita dapat hadiah, anugerah, nikmat, kita happy, kan? Jadi itu antara yang saya boleh kongsikan. Apabila kalau kita dah sampai tahap bila kita berkahwin kepada seseorang itu, kita boleh anggap mereka itu sebagai satu hadiah untuk kita, anak itu sebagai satu hadiah, insyaAllah kita boleh mengelakkan kegagalan dalam perhubungan. Dan yang ketiga hari ini yang saya boleh kongsikan adalah kita kena ingat bahawa dalam kita hidup berpasang-pasangan ni, kalau kita kenal pasangan kita hari ini, belum tentu pasangan kita itu sama dengan esok. Sebab tu orang kata bercintalah lepas kahwin. Sebab tu orang kata kenal lama-lama belum tentu lagi kahwin dan sebagainya, macam-macam kita dengar. Tetapi hakikatnya adalah manusia itu berubah-ubah, kan? Mungkin berubah disebabkan keadaan, mungkin berubah disebabkan tekanan ekonomi, mungkin berubah disebabkan tekanan keluarga dan sebagainya, macam-macam masalah. Jadi perubahan itu boleh terjadi sebelum berkahwin ataupun selepas berkahwin. Jadi kesimpulan yang saya nak cakap, kita tidak akan dapat kenal pasangan kita 100% walau selama mana kita kenal mereka. Di sinilah memerlukan tahap kematangan yang sangat tinggi. Sebab itu bila saya cakap dalam satu perhubungan, kegagalan ini saya tidak menuding jari kepada pihak wanita. Ya, setiap apa yang berlaku, dia mesti ada dua hala. Tetapi untuk seorang lelaki, ini sayalah kan, saya faham. Mungkin ada tak setuju dengan saya, tapi saya setuju dengan diri saya lah. Sebab ini yang saya lalui. Saya tuding jari kepada lelaki kerana apa? Kita adalah ketua keluarga, dan kitalah sepatutnya sebagai seorang ketua membimbing organisasi kita, kita bawa ke mana. Kalau betul jalannya, hikmah kehidupan kita, hikmah lah. Dan satu lagi saya nak tambah, last saya nak tambah. Pengalaman saya mengajar ataupun memberitahu, nilai kematangan seseorang itu bukan sahaja dinilai dari sudut ilmu, sejauh mana qualification dia belajar, sehebat mana dia berceramah, sehebat mana dia ustaz ke tidak ustaz ke, bukan. Kematangan ini sebenarnya hanya boleh berlaku apabila kita hidup dalam kadar sederhana. Sederhana itu akan membuatkan kita menjadi seorang yang matang. Percaya atau tak, hiduplah secara sederhana. Marah bersederhana, sayang bersederhana,
kan, tinggalkan sederhana dalam urusan dunia bersederhana. Jadi insyaAllah kematangan itu akan datang dengan sendiri dan kita akan lebih menghargai pasangan kita. Jadi ini perkongsian saya lah, mudah-mudahan mana yang baik itu boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain insyaAllah. Sebab apa? In the end, kita akan tinggalkan semua di dunia ini, kita akan berhadapan dengan Allah SWT. Mana mungkin, boleh jadi dengan sebab asbab kita mendidik pasangan kita, pasangan kita ni tak layak ke syurga, pasangan kita ke syurga dengan asbab kita mendidik beliau, pasangan kita yang akan menarik kita ke syurga yang kekal abadi. InsyaAllah, selamat berbahagia, selamat pengantin baru. Assalamualaikum.